kembali lagi cara menggunakan timbal balik dari DDF. Ini kertasnya, ini kawan-kawan, ini udah. Lalu kita ke monitor. Kalau timbal balik dia pilih dua kedua. Ini dua, edit, tekan, lalu pilih dua kedua. Oke, sekali sampai muncul yang ini. Oke, masukkan kertas di sini, lalu tekan start. Mesin otomatis dia akan timbal balik sendiri. Mesin akan timbal balik sendiri. Itulah cara menggunakan DDF timbal balik. Sekian dari kami. See you next time.